Selebgram dan pengusaha Medina Susani alias Medina Zain sudah bukan lagi pemegang merek dagang MD Glowing. Saat ini merek dagang tersebut sudah dialihkan kepada pengusaha bernama Henny Purnamasari. Pemindahan merek dagang dari Medina Zain kepada Henny Purnamasari ini sudah terdaftar di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Republik Indonesia. Adapun merek-merek yang dialihkan yaitu 3 merek dagang MD Glowing dan Logo, MD Kosmetik dan Logo, New MD Kosmetik dan Logo, dan MD Klinik dan Logo. Menurut suami Medina Zain, Lukman Azhari, pemindahan merek logo milik istrinya itu harus dilakukan karena saat ini Medina Zain tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas bisnis. Hal itu disampaikannya saat ditemui di kawasan Fatmawati, Jakarta pada Kamis 8 Desember 2022. Bahwa menambahkan dialihkannya kepemilikan brand memang tidak dipungkiri. Yang pertama adalah memang kondisi dari Ibu Medina Zain yang saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua juga tidak dipungkiri juga Ibu Medina juga harus dipulihkan juga ya, terkait dengan kesehatan mental yang dimiliki. Maka dari itu pada rumah akhirnya merek itu dialihkan kepada Ibu Heni. Ibu Heni ini juga orang yang memiliki histori dengan produk-produk Andy Lloyd. Jadi beliau juga sebelumnya adalah partner mitra dari Ibu Medina. Jadi menurut saya orang yang memang cocok dan tepat untuk menjaga brand ini, karena brand ini sudah banyak manfaatnya kepada customer. Sangat tepat apabila ini diarahkan kepada Ibu Medina. Dengan demikian, maka terhitung sejak tanggal 18 Juni 2022 dan seterusnya, Hajah Medina Susani alias Medina Zain dan atau pihak-pihak lainnya, pihak afiliasi yang terkait tidak dapat menggunakan merek-merek terdaftar tersebut tanpa izin dari Henny Purnamasari, baik digunakan secara online ataupun offline pemasarannya, untuk menghindari sanksi hukum pidana dan atau sanksi perdata pelanggaran merek.